Ketua Yayasan Pendidikan Usaha Cendana Romo Marcel, yang sama kami hormati Bapak Rektor Uni Karawang Debula Bapak Wilhelmus Yapiki S.Pd. Dil. MA, yang sama kami hormati Romo Kaprodi Pendidikan Keagamaan Katolik Romo Mikael S.Sn. bersama dengan para dosen prodi yang juga hadir pada kesempatan siang hari ini, yang sama kami hormati dan kami kasihi rekan-rekan mahasiswa mahasiswi prodi PKK Unika Wedebula. Shalom, selamat siang, sampai untuk kita semua. Ya, mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah sebagai penerimaan kita kepada Bapak Kasubdit Pendidikan Katolik bersama dengan rombongan yang karena berkat dan rahmat Tuhan boleh hadir ada bersama dengan kita sekalian pada siang hari ini. Untuk mempersiapkan dokumen dan untuk pendirian atau penamaan prodi.
Jadi visitasi itu tanggal 13 sampai 16 Agustus visitasi lapangan Pak Dirjen dengan rombongan saat itu. Kemudian izin operasionalnya diberikan SK itu pada tanggal 28 Agustus dengan nomor SK-nya 1465. Kemudian sampai hari ini sudah angkatan yang ke-6 untuk Mas Mabroni Agama Unika Wetubulan dan sudah 2 angkatan yang diwisudakan. Angkatan pertama berjumlah 11 orang, 10-nya sudah wisuda. Terima kasih. Yayasan Rom Mikel Kapuludi dan rekan-rekan dosen serta adik-adik mahasiswa yang saya kasihi. Pertama, selamat datang lagi untuk Pak Yuvan di aula ini. Selamat datang untuk ibu-ibu. Dan ini kesempatan berharga sekali. Seperti disampaikan Kaprodi, adik-adik setelah tamat dari sini akan menjadi guru agama dan pembina umat. Jumlah 400 lebih ini dalam 4 tahun ke depan itu jauh lebih besar dari jumlah pastor yang ada di Subang. Peranan sangat krusial di tangan adik-adik untuk memastikan bahwa iman umat Katolik kita di Subang tumbuh secara benar dan ke arah yang benar. Cara-cara biasa itu sudah tidak bisa. Kita mungkin terkenal dulu dengan katekisi Bali-Bali, tetapi mungkin adik-adik harus berpikir apakah itu masih relevan dengan situasi kita saat ini. Dengan beragam persoalan kita yang muncul di tengah-tengah umat, tentu adik-adik harus berpikir lebih kreatif, mencari solusi lebih-lebih kalau sudah di tengah-tengah umat di masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Mike dengan ulang-ulang kita. Jadi itu prinsip itu saya. Rahmat itu tidak pernah kebetulan. Selalu datang pada waktunya. Dan bahwa kunjungan dari Kementerian Agama untuk Penegrian Semang Santo Dominikus itu luar biasa. Mereka mungkin biasa datang 2 hari, 3 hari, ini 5 hari. Supaya ada waktu bisa diculik di tempat lain. Begitu. Yesus datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kurang lebih begitulah transformasi. Saya mulai bahwa layanan kami dari Direktorat Jenderal Dinas Katolik itu ada 3 jenis layanan. Ya, pertama itu layanan kepada satuan perguruan tinggi negeri yang ada di Sekretariat di Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian layanan kepada 23 perguruan tinggi kegagalan swasta. Kemudian yang ketiga adalah layanan kepada perguruan tinggi umum dalam hal pembinaan iman mahasiswa Katolik. Ada 3 layanan ini. Layanan pertama itu yang saya ketahui Pontianak, yang saat ini juga saya diminta untuk segera merealisasikan transformasi dari sekolah tinggi institut secara tertib Pontianak, dan kami diberi waktu paling lambat bulan 9 2024 ini harus sudah jadi institut. Kalau jadi bulan 9 ini, maka dia dinyatakan institut yang prematur, dalam arti bahwa dengan usianya yang baru 7 tahun, belum sampai 7 tahun, dia harus kami reformasi ke institut dengan berbagai ketentuan yang sangat berat, misalnya harus ada perkembangan 6 dan lain sebagainya. Kemudian serahkan layanan kepada 23 perguruan tinggi ini, itu kami klasifikasi
antara negeri dan swasta. Termasuk di dalamnya adalah Universitas Bayangkara, dulu namanya STI. Saya tahun pertama sini datang supervisi, kemudian datang bawa izin profesional. Ketika datang untuk wisuda angkatan pertama, yang keempat datang untuk penegrian Smart Dominus Tempelaka. Dan hari ini yang keempat saya. Dan yang kedua di sekolah di aula ini. Kemarin waktu wisuda yang pertama. Makanya mau baiknya ke sekolah lagi. Pak Yanto, sebentar lagi Pak Her sama Romoris akan pergi sekolah lagi. Nah, jadi kita berikan aplaus. Sebenarnya Romosio menyampaikan kepada saya dia cukup berdoa. Dan program beasiswa ini tidak hanya dialokasikan oleh dari anggaran belanja negara, tetapi juga kami bekerjasama dengan LPDP. Ya, jadi boleh studi ke dalam negeri maupun luar negeri. Berlaku tidak hanya untuk dosen, tetapi juga untuk mahasiswa. Jadi adik-adik saya yang mau studi S2, tamat S1 dari singkatan terbaik, yang penting bahasa Inggrisnya minimal TOEFL 560. Silakan ikut bertarung di LPDP melalui program BIB Beasiswa Indonesia Bakti di Kemenang. Seperti disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, ada bantuan penelitian yang masih kurang berminat adalah bantuan PKN. Kami anggarkan 1,6 M yang baru mengajukan proposal 14 orang di sana. Dari sini kalau berminat silakan kecil 35-20 juta satu PKN. Dengan syarat outputnya harus jurnal tidak harus terakreditasi kecuali penelitian. Kalau PKN boleh jurnal. Jadi caranya gimana? Kerjasama dengan prodi lain. Yang penting ketua timnya dari prodi agama. Senin rahasia. Tapi karena sudah di ini sudah begitu. Itu untuk para dosen. Kemudian layanan ke mahasiswa. Kalau layanan tekniknya itu biasanya ada pembinaan-pembinaan. Sedangkan untuk mahasiswa banyak. Kami baru meluncurkan namanya aplikasi Senior Maka, sistem penomoran registrasi mahasiswa. Tetapi belum beroperasi karena apa? Karena rupanya tuntutan PDD bukan diri yang diminta, tapi melainkan NIM. Ya, dulu kan NIM, sekarang NIM. Maka ini menjadi suatu sia-sia kalau. Kemudian ada PIN ya. Jadi teman adik-adik saya yang sudah semester 8, karena syaratnya harus sudah menyelesaikan harus minimal 20 SPS, sudah mengajukan nomor ijazah. Berarti sudah mengajukan PIN semua ya. Jadi nomor ijazah kamu tidak lagi manual, tapi secara digital akan muncul di ijazah. Maka akan mengalami kesulitan bagi orang yang tidak lulus tepat waktu. Sudah pegang ijazah S1 itu berarti misalnya C mau ngambil calon dari istri dari aku, maka dia harus siapkan karena sudah ibunya sudah pegang ijazah S1 prodi pidana, maka dia siapkan dua kali kerbau dan kuda. Kemudian prodi ini saya semalam sudah sampaikan kepada Romo, tahun ini harus mengajukan akreditasi, reakreditasi prodi ke LAMDI. Karena mulai dari Januari 2025 akreditasi kita hanya mengenai dua istilah, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Kalau tahun ini masih ada kenal kenalnya baik sekali, unggul baik sekali baik. Karena bekerja itu supaya tahun depan mendapatkan program yang menjadi seksi di kementerian adalah program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIP Kuliah. Dan itu bisa ditempuh kalau prodi ini terakreditasi baik sekali. Sekarang ini kami memberikan KIP Kuliah kurang lebih 1000 orang di seluruh beberapa perguruan tinggi itu. Dan anggaran sudah sampai kepada 11 M yang harus dikucurkan. Tetapi prodi baik sekali ini tidak bergantung hanya kepada para
kepada dosennya, kaprodinya, bergantung pada mahasiswa. Karena salah satu pertanyaan itu adalah prosentasi mahasiswa lulus tepat waktu. Kalau dia 9 semester berarti bukan tepat waktu. Berarti memberikan input untuk akreditasi nilai jelek ke mahasiswa. Apalagi kalau sampai dengan 17 semester. Ada kan? Atau 16 semester? Berapa semester itu cukup? Jadi program IPB di itu juga menjadi daya tarik bagi adik-adikmu yang smart. Kalau saya nanti di sini itu sudah berlaku itu KIPK, maka beberapa mahasiswa dari sini tidak perlu lagi kuliah di UTM di Manggarai, tidak perlu kuliah di Kupang. Karena saya dapat data di Kupang, itu banyak mahasiswa dari Sumba yang mengejar program KIP yang kuliah gratis sampai selesai sertifikatnya. Jadi berjanji ya, jadi lulus tepat waktu supaya akreditasi baik sekali. Begitu ya. Kemudian ada juga PPH. Ini PPH. Beasiswa berdasarkan prestasi akademik. Kemarin kalau saya tidak salah, berapa ajukan dari sini? 35 ya. Karena minta yang 35, saya kasih 35. Padahal mahasiswa yang banyak. Karena syaratnya adalah minimal IP 3,25. Jadi dapat 2,4 per semester ya. IP 3,25. Jadi kalau saya 60 pun dikasih, saya kasih juga 60. Yang penting 3,25. Tetapi saya dengar adik-adik saya malas sekali minta data aja ya. Buka rekening susah gitu ya. Tapi kalau beli ini mau ya. Jadi harus kerja keras dulu baru bisa dapat. Jadi kalau dari prodi mengatakan segera kumpulkan data-data termasuk kakak dan segala macam, mohon segera ditangani. Ya. Jadi supaya uang negara itu jangan hanya dipakai orang lain, kita juga butuh. Kemudian yang berikutnya adalah tahun ini kita ada rencana lomba, tapi masih blokir lomba LKTI, masih diblokir juga kan. Rencana kita di Jakarta. Sebenarnya lomba paduan suara itu yang dulu ya pernah terbuat, pernah alami lomba paduan suara? Sudah tamat ya? Oh iya. Kalau dulu itu rame, uangnya juga rame. Tahun ini coba kita lomba itu. Moga-moga ada kabar baik bulan-bulan depan ini dibuka blokirnya oleh Ibu Menteri Keuangan. Kemudian juga kita programkan penelitian dan PKM, semoga penelitian PKM para dosen melibatkan mahasiswa karena ini mempunyai nilai yang bagus untuk akreditasi. Semakin banyak mahasiswa yang dilibatkan, semakin bagus untuk publikasinya penilaian untuk akreditasi. Kemudian kita juga membantu dalam bentuk BOP. Jadi adik-adik saya mahasiswa ini tidak di sekolah ini, di universitas ini tidak hanya membaca buku pelajaran, buku mata kuliah dan lain sebagainya, tetapi juga hidup berorganisasi, mengembangkan kemampuan-kemampuan yang lain, musik, olahraga dan lain sebagainya. Supaya nanti kalau jadi guru tidak bodoh-bodoh amat kalau bicara tentang hal lain, ya tidak hanya tahu kitab suci. Dulu Dirjen Tari mengatakan kalau itu prodi mahasiswa pada prodi pendidikan keagamaan harus memegang dua hal penting, kitab suci di tangan kanan, linggis di tangan kiri. Artinya adalah tidak hanya ngomong surgawi, tapi ngomong juga duniawi. Ya, tidak baca kitab suci dulu tiap hari, tapi juga ilmu lain, keterampilan-keterampilan lain. Baik, selanjutnya. Karena keberadaan kita sebagai mahasiswa dalam Undang-Undang 12 dikatakan bahwa tujuan dari pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik, maka konsekuensinya pertama yang mau saya sampaikan kepada adik-adik saya,
Jadi selesai dalam kuliah tepat waktu, ya, tepat waktu. Atau ada yang baru dengan jadi mahasiswa sepuluh itu? Tidak ada kan? Nah, mahasiswa baru bicara tepat waktu. Semakin kamu tepat waktu, Romo Marcel pasti senyum, Parektor pasti senyum. Tapi kalau semakin lama di sini, senyum tapi senyumnya memang kurang ajar. Jadi tepat waktu, berapa semester? Bisa ya? Oke, janji. Janji. Nanti saya datang ke sini, berarti angkatan ini harus sudah semua. Amin. Amin ya. Amin. Kemudian sudah terjadi dalam kegiatan penelitian, kemudian pelibatan masyarakat, kemudian mengikuti kompetisi, kompetisi baik di tingkat kabupaten lokal, regional maupun nasional. Mungkin menjadi perhatian ke depan adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa, terutama bahasa Inggris. Karena kalau saya membaca literatur-literatur atau persyaratan luar negeri ini, bahasa Inggris sekarang bukan menjadi syarat, bukan menjadi syarat yang harus dipenuhi. Bahasa Inggris itu menjadi syarat yang dengan sendirinya harus dipenuhi. Misalnya kalau kuliah ke Jerman, bukan lagi bahasa Inggris yang diminta. Karena nanti bahasa Inggris saya sudah mampu, maka bahasa Jerman jadi gitu. Berarti dua bahasa yang selesai. Ke Prancis misalnya kemarin, dia minta bahasa Prancis karena nanti bahasa Inggris saya sudah bagus. Karena itu, jadikan bahasa Inggris menjadi bahasa kemulakan. Oke, kemudian yang disinggung tadi soal, karena kita calon guru semua ya, calon guru. Kalau di profil kan guru pendidikan agama Katolik, itu kalau bahasa pemerintahnya, ya. Kalau bahasa gerejanya kamu adalah katekis, pembina iman, petugas pastoral dan sebagainya. Itu kalau dibaca dari sudut gereja, dibaca dari sudut regulasi, kamu adalah guru pendidikan agama Katolik. Karena itu adik-adik menjadi mitra hirarki, mitra gereja, ya. Jadi seperti satu lembaga tertentu. Setiap tahun wisuda berapa orang berasal yang guru itu? Taruhlah 60 orang. Kamu sandingkan dengan yang tadi setiap tahun berapa orang? Jadi mungkin yang itu yang ditabiskan kamu 50. Dan kamu menjadi tenaga utama untuk membantu pelayanan iman umat di paroki. Ini adalah konsekuensinya. Karena kamu adalah pembina umat, maka iman yang menjadi pembina itu harus lebih baik dari pembina umat yang ada di sana. Karena itu kami sangat tegas, misalnya karena jatuh cinta dengan tetangga sebelah, kemudian dia masuk ke agama sebelah, maka dengan sendirinya ijazah itu gugur dihukum. Ya? Misalnya seorang guru tamatan prodi dari sini diangkat menjadi PNS atau AKP 3K, begitu ya. Kemudian yang semester 8, sekitar 5 tahun, kamu adalah representasi wakil duta dari Universitas Katolik itu. Artinya adalah sikap tutur kata kamu di luar itu mencerminkan sikap tutur kata Universitas Katolik di Indonesia. Karena itu orang sering mengatakan boleh seribu kata kamu omong tentang kebijakan, yang mahasiswi lebih banyak dari mahasiswa. Berarti mahasiswa ini sama-sama ya? Karena ini koreksi banyak cewek. Bahagia kamu di antara mahasiswa-mahasiswi. Ya, jadi karena berarti tahun ini yang mesti kamu bawa ke sini adalah yang mahasiswa, jangan mahasiswi. Jadi saya itu persentase perguruan tinggi kita 23.6% itu adalah laki-laki, 74%. Perempuan berbanding terbalik dengan para dosen.
86% itu dosen laki-laki, 14% dosen perempuan. Ini mungkin karena keagamaan ya, ya. Jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih karena kami boleh hadir di sini untuk sharing pengalaman bersama teman-teman kami. Jadi itu perkenalan singkat kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Motivasi yang disampaikan oleh Pak Ivan juga tentang bagaimana pengelolaan untuk institusi seperti perkoran Indonesia dalam sharing praktik baik yang dilakukan.